memang di Manggoro saja di sana cukup ringan servis yang dilakukan. Ancang-ancang dari BRT, Allah Huda pukulan tapi masih mampu diantisipasi kembali. Angkat bola di sana, Allah Huda keras. Kali ini rupa-rupanya pagar tembok putra-putra pasang pagi ini belum mampu ditobrak dari para putra-putra BRT. Hingga masih Marvin di sana, lapang servis cukup mengamis bola melambung di atas net. Ancang-ancang di sana, arah tipu tapi terjebak tapi masih dapat dikembalikan dengan sempurna. Lakukan gerak tipu kembali, apa yang terjadi di sana, imun kembali, lakukan kembali. Marvin menerima bola dengan baik, ancang-ancang di sana, saudara satu, bukan luar biasa. Sesuai dengan latihan kebiasaan yang ngumpul, cukup tipis bola melambung di atas net. Sana, nomor 14, lapang pukulan, apa yang terjadi? Masih mampu diangkat bolanya kembali ke sana. Ancang-ancang saudara Imo, luar biasa saudara Imo ini sesuai dengan latihannya cemasan cukup empul kali ini. Masih saudara Rio di sana, Rio Kukato. Kembali saudara Cimo, lakukan sep apa yang dari ancang. Luar biasa cemasan tadi memang tepat. Kembali daripada BMT, lakukan sep ancang-ancang siapa tuju. Saudara Santo cemas sangat menggelegar daripada Santo ini. Pemain kecil mungil tapi mampu membuat geledek-geledek cemesannya hingga membuat bingung pemain daripada BRT. Lakukan sub dari saudara Cimung, ancang-ancang nomor punggung 2, lakukan cemes. Luar biasa cemesan daripada nomor punggung 2 tadi, mampu menyumbangkan poin menjadi 7-13. Kembali daripada saudara Muna, tim mampu membela, lakukan sub tinggi melambung. Siapa dia yang dituju? Oh saudara Rio tadi lakukan atraksi yang begitu manis saudara-saudara hingga mampu menambahkan poin menjadi 14-7. Kembali saudara Nirwana, lakukan sub. Siapa dia? Ancang-ancang nomor punggung 9, lakukan cemas. Apa yang terjadi? Bola keluar kembali. Siapa tuju? Kembali kudang lir. Cemas tajam lir. Luar biasa meletak indah. Waktu terkontai nomor punggung 10 daripada putra Bebut tadi. Cukup keras dama. Salah pengertian saudara Nir tadi sehingga tidak mampu memberikan bola sehingga kembali poin bertambah 14-20, yaitu melakukan set pinot pukul 9 saudara Wawan. Manis sekali angkat sudah melepar berikan pada Dimas. Cerita jamat itu terjadi, nampaknya melepar tadi Dimas lakukan servis manis sekali di bola sampai tujuh sana mampu masuk kembali. Cemas tajam masih bisa diantisipasi kembali Rio tidak bisa melamaran, lakukan passing kembali dari satu. Apa yang terjadi? Masih membangun, lakukan cepret atau gerak tipu masih dia bisa diangkat oleh Dimas. Angkat sudah tekanan daripada BRT, cemas tajam. Apa yang terjadi? Masih bisa antisipasi, gerak tipu dilakukan. Angkat sudah lakukan cekrek. Apa yang terjadi? Mampu diblocking dari panjang berbeda siapa? Cuma secara jauh luar biasa saudara-saudara, nampaknya dari panjang berbeda pada nomor punggung 2 putra BRT sudah habis. Bagaimana dari BRT? Tapi sayang terjadi miskomunikasi di kubu daripada putra-putra Pasopati ini hingga kali ini skor bertambah 6-8 bagi BRT. BMT di sana, timang-timang saja bola, lapan servis cukup deras saudara Wawan tadi. Kali ini kurang akurat saking derasnya dorongan bola tadi keluar meninggalkan jauh lapangan hingga pindah bola kembali saudara Dimas. Karena lapan servis cukup tinggi datanya bola, ancang-ancang apa yang tidak dilakukan dari BMT ini? Ah, tipuan ringan saja cemesan tadi putra-putra BMT ini. Kali ini cemes keras saudara Cimung tadi mampu menjungkir balikan pertahanan daripada putra-putra BMT tapi bola masih melambung udara. Luar biasa kali ini saudara Porvin tanpa ampun meracuni putra-putra BMT ini.